Setiap malam, leopard ini mengunjungi sapi untuk bercengkrama dengannya. Kejadian ini terjadi di Gujarat, India pada tahun 2002. Kucing besar ini dulunya diasuh oleh sapi karena kehilangan induk. Saat tumbuh remaja, insting berburunya tumbuh. Ia meninggalkan induk sapi dan pergi ke hutan. Beberapa tahun kemudian, kucing besar ini tumbuh dewasa. Dan setiap malam, ia datang mengunjungi induk sapinya. Sang sapi tak takut untuk menyandarkan kepalanya ke tubuh predator berbahaya ini. Kisah mereka pun viral dan pemerintah setempat bergegas menangkapnya. Warga cukup menyesalkan hal itu. Semenjak kucing besar itu mengunjungi desa, hasil panen mereka berlimpah. Karena babi hutan yang kerap merusak tanaman warga tak berani masuk ke area persawahan warga.